Sedulur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sing disingkat DPRD kepetung lembaga perwakilan rakyat sing kantorane oleh nang wilayah provinsi, kabupaten utawa kutha. Mulane ono DPRD provinsi, DPRD kabupaten utawa DPRD kutha. Kelembagaan DPRD iki wis disebut nang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3 sing unine pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten ambek kota duwe dewan perwakilan rakyat daerah sing anggota-anggotane dipilih liwat pemilihan umum. Ngomong bab pemilihan umum, DPRD iki jelase duwe gandeng renteng ambek sing arane partai politik. Maklum, partai politik anden dadi sarana gawe politisi supaya iso lungguh nang kursi dewan. Sopoai poro politisi sing kasil dadi anggota dewan duwe tugas siji gawe peraturan daerah bareng-bareng ambek kepala daerahe. Loro ngrembug rancangan peraturan daerah bab anggaran sing dijokno kepala daerah. Telu termasuk ngawasi lakune peraturan daerah ambek APBD. Jaman saiki, no sistem pemilihan umume, poro anggota dewan iki langsung dipilih ambek rakyat. Iki sing sak teruse diarani pemilihan terbuka. CC ambek jaman biyen sing sistem pemilihane diarani pemilihan tertutup. Tegese jaman biyen rakyat gak iso langsung milih calon legislatif sing wis kesaring liwat partai politike dhewe-dhewe. Jaman biyen sistem pemilune rakyat milih partai. Terus teko swara pemilu sing kasil dikantongi ambek partai, partai mbagi swarane ambek akeh calon sing wis cempak secara proporsional. Dadi sing nentokno calon legislatif iki sak temene ya partene dhewe-dhewe. Duduk langsung teko pilihan rakyat. Tapi caleg iso dadi anggota dewan lek swara sing kudu dikelompokno partai politik liwat pemilu iki kepetung cukup. No jaman Orde Baru tahun 1987 sampai tuh makane jaman Orde Reformasi termasuk saiki jaman milenial. Akai anggota dewan nang DPRD Jawa Timur ono 100 kursi. 100 kursi dewan iki makili 11 daerah pemilihan nang Jawa Timur sing saben anggota dipilih 5 tahun sepisan liwat pemilihan legislatif alias pileg. Mulane gak usah heran lek jaman saiki poro calon legislatif akeh sing dodolan rai nomor urut partai termasuk nomor urut TDW. Tujuane supaya rakyat gak keliru oleh nyoblos gambar. Mas yo saiki sik taun 2018 tapi sing jenenge bursa caleg 2019 wis mulai umet. Mulai teko tingkat kutha ambek kabupaten, provinsi sampai pusat. Endung Sutrisno mantan anggota DPRD Jawa Timur periode 1992 sampai 1997 teko fraksi Partai Demokrasi Indonesia duwe pesen gawe poro calon legislatif periode 2019 sampai 2024. Embuh iku caleg DPRD Kabupaten utawa kutha, caleg DPRD Provinsi termasuk caleg DPR RI. Pesene lek wis kepilih dadi anggota dewan, poro caleg masa depan iki kudu iso ngemban dadi negarawan. Dudu tetep ngemban dadi politisi. Semestinya ya begitu terpilih menjadi anggota DPR,
terpilih jadi menteri, terpilih jadi DPRD, itu adalah negarawan. Tanggung jawabnya melindungi negara dan rakyat. Maka kekurangan yang mendasar dari sistem demokrasi kita ini adalah bahwa yang tampil sebagai pejabat negara itu masih politisi-politisi. Saiki nok periode 2014 sampai 2019, 100 anggota DPRD Jawa Timur iki kelebu nok songo fraksi. Fraksi sing paling akeh anggotane yaiku fraksi Kebangkitan Bangsa. Jumlahe ono 20 anggota. Paling akeh nomor loro yaiku fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sing jumlahe ono 19 anggota. Urutan nomor telu yaiku fraksi Partai Gerindra ambek fraksi Demokrat sing saben fraksi duwe 13 anggota. Saat terusnya fraksi Partai Golkar ono 11 anggota, fraksi Partai Amanat Nasional duwe 7 anggota, fraksi Partai Keadilan Sejahtera duwe 6 anggota, fraksi Partai Persatuan Pembangunan duwe 5 anggota, pungkasane fraksi gabungan Nasdem Hanura duwe 6 anggota. Nasdem ambek Hanura iki gak iso ngadeg gawe fraksi dewe-dewe, polai anggotane kurang tekok 5. Nasdem duwe 4, Hanura duwe 2. Mulakno kudu digabung dadi 1. Para anggota dewan tekok 9 fraksi iki terus dilebur dadi 5 komisi, mulai tekok komisi A, B, C, D ambek komisi E. Komisi A ngurusi bab pemerintahan, Komisi B ngurusi perekonomian, Komisi C ngurusi keuangan, Komisi D ngurusi bab pembangunan, sing pungkasan Komisi E ngurusi bab kesejahteraan rakyat.